kemudian ceritanya jadi lagi panjang, fitnah berpanjangan, page-page keluar dengan kontroversi yang tak sepatutnya apa buat. Tapi nama Kidah Krik ni kan selalu, bila kata Kidah Krik semua laju. So kita ceritakan apa cerita yang sebenarnya. 12 orang staff saya ni, seorang saja staff paling lama dengan saya, paling saya sayang. Yang lain staff yang saya sayang juga lah, yang saya selalu walk pitu apa semua, yang saya selalu macam apa-apa sikit lebih mereka, saya buat kerja pun dengan mereka. Tapi yang saya kecewa adalah bila kata mereka buat group yang mana Kidah and Matun sebagai leader mereka pun tak ada. Atun dengan Matun berbeza tau. Matun leader, Matun tak ada dalam group tu, Kidah tak ada dalam group tu. Yang ada dalam group tu budak-budak yang mana mereka ajak dapat gaji ni, kita caw, kita sama-sama caw. Disebabkan apa? Disebabkan marah Kidah. Kidah buat rombakan yang mana duduk lenggang pi ke Balut, yang Balut duduk ke Krim. Depa marah Kidah, marah disebabkan ada satu kes yang depa pi steamboat. 12 orang ni lah, tapi ada dalam 2-3 orang je tak pi. Tapi still ada dalam grup yang depa bunyi, disebabkan depa kata saya marah depa pi makan steamboat. Steamboat tu yang bermulanya jadi isi hati tu jadi macam geram sangat kat Kidah. Semua benda Kidah nak tegur. Saya marah depa sebab depa dah start berpok. Saya nampak saya punya group team tu macam mana punya berpok. Rupa-rupanya memang selama ni, sebelum yang steamboat ni pun memang dah ada yang kata ke saya. Tapi dalam masa yang sama, depa buat Kidah ni macam seorang ketua yang bodoh. Allah nak tunjuk petunjuk. Kemarin memang Kidah gelisah sangat-sangat. Lepas saja Kidah sembahyang maghrib, Kidah amin saja, ya Allah Tuhanku, aku rasa gelisah sangat, apa benda yang nak jadi ni, ya Allah tunjuklah kat aku. Mata aku berkedip dah 2 hari. Belah kiri Kidah berkedip dah, benda tak elok jadi yang belah kiri. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah bagilah petunjuk apa benda yang tak elok ni jadi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bangkit, Kidah nak pakai tudung, Kidah nak pinjam headset seorang lagi staff. Farah pinjam headset sebab aku nak pakai kamera depan sebab dekat production tak ada cermin. Farah tekan-tekan headset delete. Saya pegang-pegang, lepas tu Farah kata, ambil headset Azira sah, Azira main handphone sah, kau nak pakai. Azira buka je kamera depan, saya baru saya nak berpin, keluar notification di atas. Jangan delete, lepas tu dia tulis pasal Kidah Krik. Kidah kali-kali dia tanya Matun, Matun, dia pun ada grup baru, orang ada grup dah, Matun kata tak ada. Allah bagi petunjuk. Allah. Terus Kidah cakap Azira, Azira buka, kau nak baca semua chat. Azira checking ni. Dia bagi. Saya baca bermula 14 hari bulan 11 2023, grup tu ditubuhkan. Semua benda depa kutuk saya daripada sampai saya nak buat lucky draw ni, yang mana saya kata lucky draw ni staff tak boleh join, kau punya family pun tak boleh join, yang ni memang kau nak menghargai customer. Semua depa kata ni shaking tangan saya, sedih lah saya. Allah bagi ketenangan sampai rasa Kidah hang dah buat yang terbaik. Tapi manusia tak cukup bersyukur dengan apa yang mereka ada, apa nikmat Allah bagi kat mereka. Cukup setakat ni Kidah. Tapi bukan cukup setakat buat baik dengan mereka. Jangan berhenti buat baik. Kalau tak boleh buat baik dengan mereka, kita buat baik dengan orang luar. InsyaAllah doakan Kidah untuk terus jadi orang yang baik, yang menghargai orang, yang menghargai diri Kidah. Makan tak pernah kurang. Nak pinjam duit, bagi pinjam duit. Nak apa semua, kita bagi. Kita memudahkan usaha orang. Tapi usaha kita, hari ni kita dapat jawapan. Kidah ada 37 orang staff. Yang buat panggil 12 orang, tapi 12 orang yang Kidah betul-betul remove, yang betul-betul Kidah kata tak boleh, Kidah simpan 5 orang saja. Yang baki dia tu, baki lagi 8 orang tu, tadi ada jumpa, ada juga yang cakap terikut kawan-kawan, silap pilih circle. Tapi manusia ni Kidah tak pernah tegur. Kidah tak bisa maki. So insyaAllah Kidah bagi warning letter, pengajaran. Dan untuk 5 orang ni, kau sayang semua orang. Lillahi ta'ala kau sayang apa. Tapi ni jawapan yang kau dapat lepas kau baik dengan semua orang. Semoga hampa ditemukan dengan tempat kerja, dengan bos, dengan circle yang memenuhi kehendak hampa. Dan semoga tak ada dendam di hati macam mana saya tak berdendam dengan hampa. InsyaAllah. Dan apa yang jadi hari ni pun Kidah tak salahkan siapa-siapa. Yang ni takdir Kidah, yang ni yang Kidah patut perbaiki apa kekurangan Kidah dan muhasabah diri apa yang Kidah patut Kidah improve diri Kidah. Tak ada siapa salah dalam hidup Kidah. Apa yang Allah datang tu memang dah terbaik dah. Selain Kidah rasa kecewa Kidah hilang aboh, Kidah kecewa dengan manusia yang Kidah dah anggap macam family ni.
Tapi kita tak salahkan mereka. InsyaAllah ada benda baik yang Allah nak bagi kat kita. Banyak kita muasa body restart, kita kena kecam selalu. Tapi tak apalah apa. Ujian kita dah nama, kita krip ni Allah dah tulis dah daripada sebelum kita beranak, kita akan hadap ujian-ujian ni. So yang ni ujian kita. Terima kasih untuk manusia yang penomor dalam hidup kita. Saya halalkan segala benda yang saya bagi kat hampa dan halalkan segala kedarat yang hampa bagi untuk tim kita krip. Tapi saya banyak gaji.